bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Purwokerto. Ini sekarang masih macam, kita akan jalan-jalan ke beberapa tempat wisata, mungkin Batu Raden. Kita sudah sampai di Batu Raden, tepatnya ada di air mancur, air tinggi sekali. Di sini anak-anak juga bisa main air dingin. Aku juga ada foto-foto di situ. Wow. Sebelum lanjutkan dari kalangan, saya ingat kepada rombongan Putrani Kusur Solo. Kita sudah sampai di Pantai Teluk Penyu. Di sana banyak kapal-kapal besar yang sedang bersandar, kayaknya mau antri mau masuk pelabuhan. Anak-anak sudah sampai sana. Di sana sih nyebrang, tapi dia tahu lagi negosiasi. Coba bisa kita nyebrang kan ya. Kita mau kemana? Mau kita ke tengah laut. Nusa Kambangan. Yeay. Kita naik perahu. Ayo. Naik perahu. Ada kapal. Tuh, sana kapal bawa kapir. Yeay, naik perahu. Beb, kita di mana? Kita di perahu. Kita mau ke pulau sebelah itu, namanya Pulau Nusa Kambangan. Wow. Meh. Wow tuh. Banyak orang mancing. Iya, ada yang banyak. Padahal wedi asline. Ada apa masak di sana? Ye, kita sudah sampai di Pulau Nusa Kambangan. Kebetulan di sebelah sana ada kapal yang mau bersandar, kapal tele dari Pertamina. Ini kita ada di pasir, pantai pasir putih di Pulau Nusa Kambangan. Ya, cuma sedikit di sini, cuma ujungnya saja. Tuh, sedang lagi foto-foto. Wow, bagusnya. Sambil lihat ada kapal di sana. Kampret mau kemana? Kampret? Jangan.
ada kapal besar di sana ya. Udah mau sampai, kita balik lagi. Kita sudah mendarat lagi di Cilacap setelah dari pantai Nusa Kambangan. Sudah kembali ke kota. Pulang apa, Mif? Kita mau pulang, Kak. Ya, pulang ya, udah sore ya, kemudian. Yo, sudah balik lagi. Tadi kita ada di sana. Pendal. Jauh.